Sedangkan penyebab hadis palsu ni orang yang paling kurang ajar dengan Nabi. Nah, orang paling kurang ajar sekali dengan Nabi. Tiba-tiba mu mengaku sebagai ahli baik, tapi mu lah orang yang dikenali. Bila cakap tak ada benda lain, mesti hadis palsu, hadis maudhu', hadis yang tak tahu mari mana, dia orang lagi saja, dia kara-kara saja. Jadi kalaulah dia ni ahli baik tapi menyeleweng daripada sunnah, bapak bawa bid'ah, kita nak warga ni. Hormat, tetap kita hormat dia sebagai ahli baik, tapi kita tak boleh nak ikutlah bid'ah dia ni atas alasan kerana dia ahli baik. Nah, tak boleh. Nah, kalau dia bercanggah dengan tok dia sendiri, macam mana kita nak ikut dia? Nah, kita kena ingat di akhir zaman ni ada sebuah hadis yang Nabi sebut tak, tentang fitnah ahli baik ni. Hati-hati. Nah, ini antara hadis ni yang disebut sebagai, dipanggil benda fitnah sarra, dipanggil. Nah, Nabi kata dalam hadis riwayat Abu Daud, fitnah sarra akan berlaku. Fitnah ada tiga fitnah: fitnah ahlas, fitnah duhaima, dengan fitnah sarra. Saya tutup dengan fitnah sarra ni. Macam mana fitnah sarra ni berlaku? Dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Nabi kata fitnah sarra yang akan berlaku di akhir zaman ni, dia mari daripada zaman ni, min tahti qadamai rajulun min ahli baiti. Fitnah ini akan berlaku berpunca daripada dua tapak kaki seorang lelaki daripada ahli baiti, daripada anak cucu keturunan aku. Nabi kata fitnah ini berlaku akhir zaman. Nah, yaz'umu annahu minni, dia menyangka dia ni daripada keturunan aku. Satu pandangan kita kata hadis ni tak, Nabi kata dia ni menyangka dia daripada keturunan aku. Walaysa minni, tapi Nabi nafikan dia bukan daripada keturunan aku. Satu maksud lagi tu. Satu maksud lagi, memang betul dia keturunan Nabi. Tak, yazumu annahu minni, dia menyangka dia ikut aku, dia keturunan aku, dan dia menyangka dia ni bawa ajaran aku. Walaysa minni, tapi Nabi menafikan dia bukan bawa ajaran aku, walaupun dia ahli baik. Ni fitnah daripada ahli baik. Wa innama awliya'i al-muttaqun. Lalu Nabi kata, sesungguhnya wali-wali aku ni siapa? Tak, wali-wali aku ni adalah orang yang bertakwa. Faham? Jadi ini hati-hati kita. Tak, ahli baik, walaupun dia ahli baik, tapi kalau dia bawa fitnah sebagaimana yang Nabi sebut, fitnah yang akan berlaku di akhir zaman dengan fitnah ahlas, fitnah sarra ini, tak, betul-betul mari daripada keturunan Nabi, ataupun setengah ulama kata dari orang yang mendakwa dia keturunan Nabi. Macam-macam tafsiran hadis ni, tapi yang pasti dua ni lah, sama ada dia betul-betul keturunan Nabi, tapi dia membawa ajaran selain daripada ajaran Nabi. Dan Nabi menafikan, Nabi kata walaysa minni, dia bukan daripada aku, ataupun dia sekadar mendakwa dia keturunan Nabi, lalu Nabi menafikan ni bukan anak cucu aku yang bawa fitnah kepada agama ni. Nampak? Jadi hati-hati kita, mana-mana orang yang dia tak boleh dikatakan daripada keluarga ahli baik, kita kata kita sanjung, kita hormat dia sebagai ahli baik. Kita ucap dalam selawat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak, mana-mana ahli baik yang betul susu galuh dia sampai ke Nabi ni, dia termasuk dalam selawat yang kita ucap hari-hari ini. Tak, ha, cuma pesanan kita kepada ahli baik, oleh kerana mu ni keturunan Nabi dah, mu ni anak cucu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mu lah sepatutnya, selayaknya orang yang ke depan sekali dalam mempertahankan ajaran tok mu sendiri. Bukan kita yang jauh tak, yang orang yang tak ada kena mengena ni bersungguh, tiba-tiba di kalangan ahli baik tak, tak cara pun, tak kira pun, mari hadis palsu ke hadis maudhu' ke hadis dhaifnya gombal belaka. Macam mana mu kata ahli baik, mu kata mu ni cinta Rasul tak, tapi dalam masa yang sama mu lah orang yang paling kuat sekali saya bawa hadis-hadis palsu. Macam mana ini? Sedangkan penyebab hadis palsu ni orang yang paling kurang ajar dengan Nabi. Tak, orang paling kurang ajar sekali dengan Nabi. Tiba-tiba mu mengaku sebagai ahli baik, tapi mu lah orang yang dikenali. Bila cakap tak ada benda lain, mesti hadis palsu, hadis maudhu',
hadis yang tak tahu mari mana, dia orang lagi saja, dia kara, dia kara saja. Wal'ayadzubillah. Jadi sekadar tu sahaja, maka malam ni kita boleh ambil pegangan bahawa ahli baik berdasarkan hadis yang kita sebut tadi, mereka adalah siapa? Ialah isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan anak cucu kepada Saidina Ali, anak cucu kepada Aqil, dan anak cucu kepada Ja'far, serta anak cucu kepada Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu alam.